Inilah tampilan awal program SketchUp. Jadi pertama untuk menggambar itu adalah kita ini adalah layar. Di sini nanti kita akan bikin setiap satu gambar atau bagian-bagian gambar dalam satu bangunan atau rumah itu kita pisah per layar. Jadi sekarang kita akan membuat satu layar fondasi. Nah, kita berikan kita ini pensil. Maka yang akan kita gambar ini pertama adalah pondasi. Namun sebelum itu, tentunya kita akan membuat pola atau garis di mana kita melihat ini dari sketsa yang kita buat. Jadi kita masuk di menu standar view top. Nah, ini kita lihat dari atas tampilan secara dua dimensi. Untuk memperbesar atau memperkecil, kita menggunakan scroll pada mouse. Jadi kita ini akan membuat satu desain ukuran 6 kali 10. Rumah 6 kali 10 itu ukuran tipe 36. Jadi mulai kita ini untuk menggunakan ukuran kita pakai meter. Kita klik. Klik lagi. Nah, ini kita menggunakan scroll. Kemudian ini kita mulai mengukur dari sini. Klik, pas, baru tarik sampai, karena kita menggunakan dimensi meter, maka kita ketik saja 6, itu maksudnya 6 meter. Kemudian kejar, maka otomatis dia berada di garis itu 6 meter. Kita cek pas 6 meter. Kita ambil dari sini, dari garis ini dinding, kita tarik keluar sekitar 1 meter. Ini nanti menjadi dinding kamar. Kemudian di sini akan menjadi dinding pintu masuk. Ini kita ambil dari sini. Luas kamar itu 3 meter, berarti 3 kali 3. Kemudian kamar belakang. Kita 4. 4 meter kamar utama. Kemudian sisanya ini adalah dapur dan kamar mandi.
bersih, kamar mandi. Cukup 2 meter. Kemudian oh, maaf ya, tadi di sini kita luka, tapi bisa menyusul garisnya. Ini pokoknya kita garis semua yang nah, ini sekarang aku membersihkan. Kita hapus dulu ya garis bantu. Ini pakai eraser ke penghapus. Ini ada yang lewat-lewat garis, tidak apa-apa karena nanti akan kita hapus menggunakan eraser. Jadi kita akan memperbesar, hapus semua yang garis melintas itu. Ini garis sama ya, kalau misalnya kita nanti ini akan menjadi dinding. Jadi ini yang ketebalan dinding sama seperti batu bata atau dinding rumah batu. Kemudian kita bisa pakai ini orbit untuk lihat tampilan dari secara 3 dimensi. Ini masih dasar. Kemudian kita buat dulu meter ketinggian pondasi berapa. Ini ya, lihat kalau dia garis biru berarti dia mengukur ketinggian. Kita ambil 30 cm berarti 0,3. Nah, itu tinggi pondasi 30 cm. Kita langsung tarik menggunakan ini push. Klik tahan, baru kita arahkan ke garis. Jadilah pondasi. Maka inilah pondasi rumah kita.
kemudian ini keras, nah juga ini keras nantinya. Maaf ya, jadi kita dua belas. Jadi ini tidak apa-apa ya, misalnya kita ada yang lupa membuat garis itu bisa menyusul. Nah, ini. Kemudian kita hapus yang lintas. Kemudian kita tarik juga. Nah, ini dia. Jadi ini memang terpisah. Jadi kita boleh kalau yang ini tengahnya ini bisa dihapus. Jadi kita utuh nanti pondasi saja. Nah, seperti ini. Guys. Ini juga sebenarnya akan mengganggu. Jadi ini bisa kita pindahkan kemana saja dulu. Kemudian hapus juga pintunya. Maka jadilah pondasi. Untuk mengamankan pondasi ini, kita blok. Kemudian ini. Kita klik kanan, cari make group. Nah, ini per group. Ini kita bisa lagi. Jadi nantinya kalau kita akan membuat dinding dan lain sebagainya, ini akan terpisah dengan pondasi. Jadi ini khusus pondasi saja dalam satu layar. Jadi itu sampai di sini. Sampai di sini dulu untuk pembuatan pondasi. Nanti kita sambung di pembuatan dinding dan sebagainya. Jadi untuk tidak ketinggalan video ini atau kelanjutannya ini, nah teman-teman subscribe ya. Channel kami. Terima kasih.